Selamat datang guru besar kita Mabia Solawat. Mungkin kita sedaya dipun paringi sehat. Rawuhipun Gus Ali niki kula njenengan sami semakin mantap besok oleh syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Sing rondang sehat, sing ora duwe buka bentang oleh duit, sing utang oke muga bisa bayar utang. Amin. Kula tulaken dumateng Rama Yai Kiai Gus Ali Medal Sorongan Kuala Tarakan. Matur suwun. Ada kedzaliman di antara kita. Yeah. Jadi supaya kita terjaga oleh Allah. Muka-muka sing zalim-zalim dihancurkan Allah. Saya merasakan banyak kedzaliman. Muka-muka saya jadi selamat dari kedzaliman itu. Zalimnya mesuran di sini. Etikanya busuk, moralnya bejat, urat nadi, urat malunya sudah putus. Hancur Indonesia ini. Orang miskin, akhlaknya, moralnya sudah memprihatinkan. Rasulullah itu sekitar lima makarim akhlak. Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Kalau sudah etika, moral, akhlak sudah jeblok, tidak bahaya lah, ya. Jadilah pejabat yang beretika. Jadi
sejenak pedagang yang punya moral, sejenak manusia pribadi yang berakhlakul karimah. Betul nggih? Kumpul iki sasaran dan sing dolim-dolim di hadapan Allah. Jadi kita sama dengan kedolimah dan buat dolim. Betul nggih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi lagu bangsa yang lainnya.
Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Mau pergi kemana? Nyampe kemana? Salam lagi. Nyampe kantor, nyampe sawah, nyampe warung, nyampe toko, nyampe tempat tujuan sekolahan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Insyaallah obah-obah mulia itu dijangkau ngeru Allah, jangkau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangkau ngeru wali-wali Allah, ya ngomong soleh KBI, insya Allah barokah. Amin. Anjing, anjing. Yuk, kita seperti biasa, kita buka salam kepada Rasulullah. Yuk, ikuti Abah Harismah. Prof, 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 prof. Ya Rasulillah.
wal-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiga kali ya. Berapa kali? Berapa? Kurang banter berapa? Yang keempat, kita salam sama diri kita. Nyalami awake dhewe-dhewe. Assalamualaikum. Nah, nyalami awake dhewe nggih. Wa ala ibadillahi salihin. Dan salam kita kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Salam juga nggih. Bisa hamba-hamba Allah itu bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat, nggih. Nek sing dhewe kata jin iki. Jin suara sana. Salami di kekancan kabeh nggih monggo matur insyaallah. Ayo bareng-bareng angkat kedua tangannya. Sing banter sing ikhlas nggih. Sepenuh jiwa raga mancing insyaallah segera bisa ziarah makam Rasulullah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum segera sembuhkan Allah. Amin. Yang sulit dimudahkan Allah. Amin. Insya Allah apapun hajatmu dikabulkan Allah SWT. Amin. Ini hajat siapa yang hadir di lapangan apa ini? Purwodadi. Karangpatian itu nih. Karangrejo. Karangrejo. Barat itu ya. Barat. Yeah. Dan yang mengikuti streaming di channel YouTube Abah Ali Mafia Sobat. Hajat dikabulkan Allah SWT. Mungkin khusus sekali hajatnya Indonesia, ya, mendapat pemimpin yang pas untuk Indonesia ke depan harus lebih baik. Amin. Terutama untuk apa? Untuk menyikat habis, tidak mengurangi sebanyak-banyaknya korupsi atau koruptor di Indonesia. Tentu, ya? Halo. Halo. Oi. Oi. Gus Dur pernah mengatakan, Gus Dur. Indonesia punya peluru kendali, rudal yang bisa menghancurkan Indonesia, korupsi, koruptor Indonesia ke depan. Profesor Dr. Mahfud MD, itu peluru kendali rudal yang Indonesia untuk Indonesia ke depan. Waduh, berkah untuk Indonesia. Nabi Muhammad. Dan Indonesia ini negara kaya, tapi rakyatnya mohon maaf lah. Yeah. Ini Arab Saudi maju, kenapa? Yang mulai TK sampai perguruan tinggi gratis, malah kuliah dibayar oleh negara. Arab Saudi itu yang sekolah, dalam sekolah dibayar oleh negara. Ya. Indonesia harus lebih kaya dari Arab Saudi, mereka cuma punya minyak, kita punya minyak juga. Timur Tengah kaya dengan minyak, kita punya minyak. Kan pernah saya sampaikan, Indonesia itu negara terkaya di dunia. Negara terkaya di dunia nomor satu siapa? Indonesia. Dalilnya Quran ada, dalilnya akli dan nakli. Dalil nakli Quran ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di permukaan bumi, yang gemremet, yang ngadeg, yang melakukan ini, dia permukaan itu sudah disiapkan rezekinya semua oleh Allah SWT. Semua yang sudah yang makhluk hidup di atas bumi sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Apalagi makhluk hidup itu namanya manusia. Dan manusia yang apalagi yang manusianya dia beriman kepada Allah, percaya sama Allah, agama Islam. Dan Indonesia ini di permukaan tanah Indonesia yang namanya manusia dan manusia agamanya Islam itu terbesar di dunia. Jadi semua yang ada di permukaan bumi makhluk itu hidup sudah disiapkan rezeki oleh Allah. Apalagi makhluk itu namanya manusia. Apalagi manusia beriman kepada Allah. Dan urusan yang gembremet di atas bumi, yang wujudnya manusia dan manusia beriman, Indonesia juara dunia. Arab Saudi tidak ada 150 juta. Enggak ada 100 juta orang Islamnya loh. Gitu. Cari negara lain, enggak ada yang semangat aja. Indonesia hampir 200 juta lebih
rakyat ini beragama Islam, beriman kepada Allah, otomatis cawisannya rezeki lebih banyak daripada yang tidak beriman. Ini dalil nakliyah. Faham enggak maksud ini? Faham enggak? Yang beriman sama enggak beda cawisannya. Itu loh, nggih. Woi. Woi. Indonesia ini penduduknya terbesar di dunia yang beragama Islam, beriman kepada Allah. Sayangnya, nah ini loh, dari 200 juta itu, halo? Yang bener-bener iman tenan, yang mentes imane, orang-orang separuh. Woi. Orang-orang separuh. Iru ana iki. Hei. Paling mentok-mentoke ya 100 juta. Ora ono malah. Ono. 100 juta iki termasuk sing ora salat, ora ngaji. Halo. Tapi lumayan kena nambah-nambah jumlah. Hei. Tapi Quran mengatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau imannya benar, takwanya benar, la fatahana alaihim barakatun minas samai wal ardh. Allah buka pintunya langit bumi semua. Ini banyak yang tertutup di sini. Asli. Eh, Indonesia kaya, Timur Tengah kaya dengan minyak, kita punya minyak. Eh, apa lagi tuh? Negara kaya lain sebutin. Amerika jadi hebat. Halo? Itu karena ngerampok emas Indonesia dengan PT Freeport-nya. Itu kan PT Newmont-nya. Punya dua PT besar, ngerampok, nyaplok kekayaan alam Indonesia. Emas tuh. Nggak sembarangan tuh. Dan itu kontraknya udah puluhan tahun itu. Woi! Eh bareng-bareng, hei, hei, emas kita tergadai dengan negara lain. Di ruangan tuh, halo, halo, eh, tertambang emas terbesar di dunia ada di Indonesia punya loh. Tapi sayangnya dicaplok karo cangkem Amerika. Hei, hei, eh bareng-bareng nih. Apalagi sebutin negara kaya mana? Indonesia ini sumber daya alamnya terkaya. Kenapa? Rakyatnya banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaru dan tahun untuk ke depan. Ini kita punya kekayaan yang belum. Ini harus dikawal nih, jangan sampai tergadai lagi negara lain nih. Nggih. Jangan sampai tergadai dengan negara Cina ini. Kita sudah banyak tergadai dengan Cina. Utang kalau Cina udah hitungan lah itu. Karena satu proyek yang hanya dinikmati segelintir orang di Jawa Barat, tidak semua, apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur, Wali Sumatera enggak ngerasain tuh. Itu cicilannya ke negara Cina tiap bulan itu 260 miliar. Tiap bulan 260 miliar. Tenor waktunya 30 tahun. Terjadi luar biasa. Ngeri kan itu? Ayo bareng-bareng. Makanya mohon maaf. Yeah. Jangan percaya dengan janji-janji muluk-muluk. Duit itu sekonti. Karena duit itu utang. Buat apa? Kan gitu ya? Janjinya muluk-muluk. Tapi ini utang. Bah. 20 sudah per November 2003. Akhir tahun 2003. Hutang kita sudah 8.000 triliun. Hei! Rumah-rumah gue ini. Hei! Maju-maju tapi duit utang gue apa? Oke? Okay? Ayo, maka caranya biar gak utang, biar. Ayo bersihkan korupsi. Jos! Itu solusi paling tepat. Bersihkan korupsi yang dicaplok itu saat biaya koplak. Gue bayar utang, lunas, tulah. Ini mana nih? Lunas, tulah. Pak Mahfud aja mengatakan ini. Kalau korupsi di satu sektor tiap tambang kok. Sektor apa? Tambang selesai, enggak ada yang dikorupsi. Weh, rakyat ini pergundul tiap bulan 20 juta. Saking ngeri ini korupsi. Ya betul? Itu belum yang lainnya. Ngeri ini gitu. Itu korup-korup maling-maling. Banyak pengkhianat bangsa ini. Mungkin sampai itu hati-hati kalau nyalon-nyalon. Milih calon pemimpin hati-hati. Yeh, oh itu sembarangan. Yeh. Kau tak barang muk ni kemungkinan. Solat Nabi Muhammad. Solat Nabi Muhammad. Kita masih punya kekayaan alam. Apa nanti? Kedepan nanti kan solar habis. Nanti bensin lagi menipis. Ini kekayaan alam dunia nanti menipis ni bensin, solar. Nanti pakainya listrik. Nanti menangir jalan zaman. Kau tahun 40, 45. Ini SPBU banyak yang tutup. Ganti listrik semuanya. Nah Indonesia untuk nyimpan tenaga listrik ada butuh namanya baterai. Nah baterai butuh zat yang paling namanya nikel. Ini alhamdulillah Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Ya, jangan sampai tergadai. Ngeten nggih? Itu di bledok kuwu itu kalau diolah, wis itu kekayaan alam sangat luar biasa. Bareng-bareng nih kita nyisuge hasilnya. Tapi yang goro-goro segelintir itu banyak nah ya nah akhirnya mergo nyun sewu pemimpinnya ya nah akhirnya rakyatnya ya nah mergo pemimpinnya ya nah akhirnya rakyatnya ya nah.
Lusi ngomong ini umur dan kulo Imam Ghazali fasadur riaya li fasadil muluk. Rusak rakyat nu kerusak pemimpin. Dua nabi. Rusak rakyat nu kerusak pemimpin. Dar pemimpin rusak lampu lagi. Kelemilan tiga juta toh. Hei. Hancur negara ini. Gimana? Belum milih mereka. Duit. Hancur. Sama Nabi Muhammad. Hei. Rusak rakyat. Muka rusaknya pemin. Belum milih mereka duit. Dan itu paling duit tambah nih. Yang aku milih. Ikuti kata hati. Oke. Pakai akal yang sehat. Jernih. Hati nurani yang dalam. Bismillah. Untuk buka marah. Oh no. Oh coba mereka di. Kayak duit. Ini dompet lagi besok. Ini dia jadi CPP di mall kan saya ke 6 ini. 6 ini. Ini. Salam ya Muhammad. Salam ya Muhammad. Ini pengurus Nafia ini. Sembaling tua ini. Mbak Yatno. Salam ya Muhammad. Jadi hati-hati nyalah menil kalau pemimpin ya. Rusai rakyat, muda rusai pemimpin. Langsung ke sini berikutnya nih. Wa fasadul muluk li fasadil ulama. Rusai pemimpin, muda rusai ulama kiai. Luak nawi. Ulama rusak mergo napa? Bistila'i hubil mali wal jah. Wa fasadul ulama bistila'i hubil mali wal jah. Mergo kiai ulama condongnya orientasinya sudah jabatan dan kekayaan. Dirwana mergo jabatan dan kekayaan. Nanti kalau lu gondrong terus supaya pengetahuan jabatan, nah untuk gondrong kok orang, harus potong terus, nah, ini gak situ aku. Banyak jabatan tawarin nih, asli ini. Duit banyak. Nanti gue tempat tiga ini nyatos, bengak bengok. Pulau ini jelas-jelas saya di mana posisi. Ini aku sudah usaha terus sampai hari ini untuk memindahkan saya ke pilihan-pilihan yang lain dengan bawa uang miliaran. Orang terima kasih nyatos saya uang dapur mulu bengak. Ngeri loh, lu nak gua gelem tenggang liane peracara ni ada wani ngamplopi kulo wallahi kusumal demi Allah kusumal tidak sembarangan seorang saya sumpah loh per titik ni 200 juta rumah loh kulo betul betul ini bukan soal siapapun ini soal negara ke depan harus lebih baik. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini per titik 200 juta ini kian gua bayar orang tak tahu. Ini duit utang. Tapi tu betul betul apa? Sebenarnya apa demi negara ke depan? Oh, tu ni tu. Betul ke? Ini ketua ni beliau ini. Lebuka kartu ni. Dah sampai ni kena ngatu, terong ngatu saya bunga bunga. So Nabi Muhammad dulu. Malah alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya tegaskan, saya banyak dianu. Wah, saya ini kuali satu mobil Land Cruiser. Wah, sumpah, dorong mana? Sumpah, pil calon presiden, lo kau tu pas mobil yang terus besar. Mesti lo amplop balik. Pokoknya amplop itu solat kali Pak Ganjar Mahfud itu lo damel bangun gedung solawat. Dan itu saya sudah mau disiapin duit, gue tak bangun ke sampai jadi boten. Saya sudah rapat dengan istri. Gak perlu. Rapat dengan istri. Ketiga. Berapa? Ya telu, papa tuh tambah-tambah gitu. Hei, anak-anak tak kumpulin semua, kita rapat. Iki ini leh, di gedung selawat leh dibangun ke, karo AA bulan, bulan. Nek untuk be, wah, yang jenis kita kesimpulan nih, gedung bantuan setuju. Dia masuk gedung selawat dibangun ke, berarti jangan mungkin utang budi loh, bah. Oh, masuk. Oh, yes, ini leh. Akhirnya saya bukan, aku tak jaluk di amplopi, saya rojo Aceh City. Terus mangke nah Siti. Lah iki ono sing iki wani semene. Anak lo sing iki mawon. Lu malah milih sing sing paling Siti. Lah dadine kapan? Tapi subhanallah, ternyata Allah kasih rezeki. Itu keringat. Jadi nanti gedung sekolah kita ini betul-betul keringat. Jadi bukan karena cuma-cuma. Bukan karena kita bikin proposal. No. Itu keringat murni. Ini keringat Bapak Ibu Greges. Oh ini bareng tuban kalau langsung turun ke rumah sakit, sama lo mengerti sama ini. Itu kan Surabaya satu siang, satu malam tolong aku, minggu gue terkuban, lo baru terkuban turun rumah sakit lo. Apa lebih dipresor di USG, kayak orang ngeteng kayak ini. Terkuban. Bukan, ini bapak ini kurang sehat. Alhamdulillah pas obat terus lanjut terus sampai di Noni Kiwam, dulu tanggung di Kediri.
Untung di Trenggalek, sebelum itu dari Tuban ke Diri ke Trenggalek, Trenggalek ke Magetan, sesuk ke Madiun, Jumat sampai Wangsu. Mungkin setu sampai Jumat mulai, itu semuanya. Jadi seminggu ora nyedai buju. Sesu ini malam Jumat ini tak bapak lapang, di sini tahu di lantai besok. Saya lagi Muhammad. Ini dia ya. Seminggu ini gak anak buju, saya yang nonton itu. Oke? Hei! Sampai rapatnya all. Allah duit tapi kan punya kumpulan anak bujukan alhamdulillah. Mulai ngaji ini, aku anak lagi. La tahsud ahadan bini amatin. La tahsud ahadan bini amatin. Kue ojo iri karo wong sing entuk nikmat. Ngerti nggih? Ojo iri wong liya sing dhewe entuk oleh nikmat. Fa innaka la ta'lamu, karena engkau tidak tahu madza afadallahu anhu. Apa yang sudah nikmat Allah sudah ambil dari orang yang dapat nikmat itu. Kamu enggak tahu dia dapat nikmat itu, pasti ada nikmat yang sudah diambil lebih dulu oleh Allah. Contohnya kula ngeten iki kira boleh nggo duit sak koper ngoten kawan. Pak jangan ngene sak amin amin amin. Sakle kula nggo koper pak isine gombal-gombal sarung kawan. Ya kok duit to lah. Boleh nggo duit koper, tapi kan seminggu ora kumpul bojo karo kumpul anak. Sampeyan metino karo anak karo bojo koper nikmat. Nggih mboten? Nggih. Kok seminggu nyenggol putu wae ora. Ngoten kadang durung tekan omah, lho kon ngene putu kok gendong-gendong. Kangen gitu loh, ngerti nggak? Dulu masalah sing ngetap oli bareng. Aku yakin loh, itu otakmu ngeres gitu. Mobilnya wis kilometernya wis overload loh, dia ngetap oli itu ya. So Nabi Muhammad. Ganti oli yuk. So Nabi Muhammad. Hei, jadi nggak boleh iri dengan orang yang dapat nih. Pasti ada nikmat orang itu yang sedulur diambil oleh Allah. Sebaliknya, oi, oi, la tahzan di musibah. Ojo sedih nih untuk musibah. Ojo susah nih untuk mas Allah. Fa innaka la ta'lamu, karena engkau tidak tahu madza sayu'tikallah. Madza sayu'tikallah, apa yang sudah disiapkan Allah ke depan untuk kamu. Oh, pasti ada nanti setelah ini di balik musibah pasti ada hikmah. Nanti ke? Soal Nabi Muhammad, soal Nabi Muhammad, soal Nabi Muhammad. Jadi ngaji itu nih kini nabi Uzo yo, dari Palasimin ya ayo dia. Bingi-bingi corona, rong tahun pun jual rano konser, orang pemasukan. Mau pengen keluarga santri pondok sampai adol mobil, adol motor, Harley telu kadul sampai terakhir ekmek kadul. Simpenan, simpenan dolar kabeh kadul kabeh bingung lho. Masyaallah. Alhamdulillah baik di balik itu ijole subhanallah. Jadi la tahzan fi musibah, ojo sedih nek entuk masalah entuk musibah nggih. Karena kita enggak tahu apa yang sudah disiapkan Allah untuk kita ke depan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Paham? Paham. Paham. Apa? Oh ya, cuma lagi. Itu makanya menunggu Indonesia ini untuk pemimpin yang pas, kan? Bukan karena uangnya yang banyak dikasih dalam betul-betul, karena memang Indonesia butuh pemimpin ini, kan? Terutama Indonesia punya satu masalah terbesar, yaitu korupsi, kan? Soal Nabi Muhammad, soal Nabi Muhammad, soal Nabi Muhammad. Kita akan menjelai berita-berita, wah nanti si A bakal programnya ini, B ini, kita batin duitnya kondi. Kayak utang yang rakyat biasa kayak ini. Salah satunya apa? Yo diberhentikan tuh proses korupsi, DPT bisa masuk kas negara. Nonton gak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Maka saya pribadi mendukung gantung koruptor. Ini mana pak? Mereka mati koruptor. Siap dah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Lagi bayat non, bayat non betul betul. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kita negara terkaya. Dalil Qur'an tadi. Jadi semua yang ada di permukaan bumi min dabati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apalagi yang kebermat yang bumi itu menungso. Apalagi menungsone iman. Oh, pasti lebih banyak nyatane. Negara di dunia yang terbesar penduduknya beriman pada Allah adalah negara Indonesia. Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Hoi. 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 Guys, banyak lagi
Ibu Pertiwi masih menangis. Ibu Pertiwi masih menangis. Kenapa? Satu, warisannya justru banyak dinikmati orang lain daripada anak-anaknya sendiri. Gitu? Nomor dua, kok menangis sama ibu-ibu? Mergo anak-anaknya ora rukun. Anaknya do tukaran, do pacu. Guru-guru bido pilihan, guru-guru bido partai, bido calon presiden, bido calon lurah, calon bupati, calon gubernur, guru-guru bido perguruan silat, tukaran, gitu. Hei! Guru-guru bido klub sepak bola, tukaran. Kadang tarkam antar kampung itu tukaran. Miris ini, Masya Allah. Akhir zaman, menungso dulu bisa ngontrol emosi, yeh. Menungso dulu gampang, nesu, bener sudah kali jogo. Syekh Maloyo, guru sejati Brandal Lokojoyo, Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijogo, leng ramal nyondrope, semut ireng ngendok jroning geni, semut ireng ngendok jroning geni, ana merak memitran kelawan boyo, keong matane sak kenong, tikus sing ngidung, kucing gering sing jogo. Semut ireng ngendok jroning geni, ini gambar menungso besok gemedak. Perkembang biakan manusia itu mau naik kampung gung liwang liwang saya kebak penduduk enten betul tadi kata ye mau naik sepi wes gung liwang liwang rano wong rano mah saya kebak mah kebedak perkembangan manusia ye sampai bato ya program dua anak cukup tetap sukini kalau cuma dia anak yang berindil kebak kebakin dunia woi woi perkembangan manusia gemedak koyo bubare budalane apa semut nek ora budalane apa terus mubal mubal terus mubal terus rudul rudul wae gemetu kabeh ngono lho rudul terus anu ngene mubal rudul rudul ayo mubal mubal cara maune anteng tek awam tawon terus semut terus ndep rudul rudul ngono wae mubal mau pacaran udah jalan mubal woi menungso kaya ini gambarnya kaya semut ini ku tapi sayangnya ngendok jroning geni ngendok jroning geni geni watake panas jadi menungso saya akeh sayangnya pitch control ini orang duwe itu gampang panas kaya itu sifat geni ada orang ini ku gampang padu ada orang woi nesungan ada orang ngamuan ada orang emosinan ada orang kita takon ini sampai duwe bapak duwe bapak kok kakak ibu bucu ngamuan nesungan temperamen seneng gitu sampai ya wes jawabannya cetok soalnya Nabi Muhammad tadi kali pulang betul seneng gitu yeh woi woi duwe sifat koyok geni geni panas padu gelut terus mau dibilang min ini gue dipentelung nih tukaran hei tuh gampang panas koyok geni sing medeni buat ini kutok tiba-tiba semut ireng ngendok jroning geni niku siji menungso dia sifat koyok geni gampang padu gampang tukaran panas niku nomor loro halo halo geni iku tiba-tiba cikal bakale setan setan digawe sangka apa geni mawa nggih nanti iki dina menungso karo setan itu ora iso dibedakno goro-goro ora iso ngempet emosi halo sampai jowo koyo setan oh dasar setan kowe mergo ngamukan nesunan halo gampang padu halo iki dina menungso karo setan ora iso di beda no meh diarani menungso tapi kok kelakuannya koyo setan meh diarani setan tapi kok wujudnya menungso ada apa orang ini kuih orang ini teko menungso mimpi mimpi ngur gondrong gondrong oi ngeri ya senang kali Joko ini ya semut ireng ngendok jroning geni. Coba saiki setan iki malah saiki leren. Setan saiki kerjane enteng. Ngangkon apa? Eh, pateni, pateni, pateni. Ya dipateni kali manungsa iki. Tapi manungsa mulai ngerti dadi setan. Lha apa? Dipateni, dimutilasi, ndase dibuat kono, sikil dibuat kono. Lha setan malah bu. Aku ngangkon matoni tok kok malah dudu setan bu. Iki dino setan biar manungsa. Sun Nabi Muhammad. Woi! Woi! Iki dino setan. Halo.
ketemu lho tan kowe ngopo ora kerja kok godho menungso malah kodi lho mesti piye lho menungso tibake lho ngeri timbang aku dari ngono masya semut ireng ngendok jroning halo halo hei halo ana merak memitran kelawan buyo terangnya betul iki terangnya sampe ireng ke salat pagi merak memitran kelawan buyo halo halo oi iki menungso dhewe ora duwe kontrol kepengin hidup mewah enak gitu, tapi halo carane ya ndak gak bahaya ta memitran kelawan boyo gitu udah ngerti banyak anak-anak terlahir dari asupan makanan yang sumber uangnya dari yang haram na'udzubillah min ngawur sakarpe gini berbah ya. Halo. Karena apa? Kegilaan kepada kemewahan dunia. Ingat Rasulullah ingatkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Setiap dosa dan kesalahan maksiat kita berawal dari kita terlalu cinta dunia. Merak memitran kelawan dunia niku temen niku. Ngerti nggih? Sing terakhir. Hoi. Ana wit momen keong matane sak kenong. Keong matane sak kenong. Maksudnya apa? Halo, keong itu cilik, matanya sak kenong. Tong, ning dong, ning dong. Aku gede matane. Halo. Maksudnya apa? Iki akhir zaman manungsa iki ngerti nek iki haram, tetep tabrak. Ngerti nek masjid jamaah iki ora tau mangkat. Ngerti nek Quran iki diwaca sak guru kok gandeng 10, iki ora tau ndeles. Ana apa ora ngono iki? Ana. Ana apa ora? Ana. Ngene teko. Teko. Mangkene ngendi? Nabi Muhammad. Kayak mung gondrong lho, kayak mung gondrong. Hei. Yuti nek urip iki kanggo golek sangu ning kono. Ngono ya malah nyun sewu. Halo. 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 Eh. Lan nonton TV, nonton HP karo nekane pengajian kuwi ya abot ning pengajian. Halo. 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 Ngerti ke TikTok, ora-ora tok tapi ora gelem. Ngelakoni matanya kudu awake cilik. Halo. Halo sing terakhir iki korupsi iki tikus sing ngidung kucing gering sing jaga tikus iku kan omo nggih tikus iku kan apa hama dadi simbol omone masyarakat omone negara kriminal jo ngidung iki dinoi koruptor jo ngidung iki dinoi maling wong sing salah-salah do ora duwe isin iki. Halo. Halo, mergo apa? Mergo kucing gering sing jogo. Sing jogo kucing gering. Napa maksudnya? Undang-undang, pasal, mulai dari aparat sampai hakim sampai Mahkamah Agung, ternyata kita lihat dipertontonkan di negeri yang sangat luar biasa, bisa dipermainkan dengan uang. Na'udzubillah min dzalik. Ana apa ora ngono kuwi? Ana. Ana ora? Ana. Heh. Hoi. Ini ngeri, Mahkamah Agung ya jebol, MK ya jebol, KPK ya jebol, mau kemana lagi ini? Ngeri, jadi intinya kita prihatin negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Kesalahan sudah tidak punya urat malu sama sekali ya. Dia melakukan kesalahan, pelanggaran, na'udzubillah min, dzalik. Menurut apa? Sing jogo kucing, no. Hukumnya iso kering, sing jogo ya kering. Halo, semua bisa disuap, bisa dibeli, bisa dipermainkan. Kira-kira ada orang untuk gue? Wah, tocong-tocong sampai ya poplak. Ya, na'udzubillah min. Terus-terus no, hancur Indonesia begini am, am, ya. Na'udzubillah min. Hei, hei, hei. Mungkin jadi kalau terangnya sedikit bahkan condronya sunan kali coba apa semut ireng ngendok jroning geni ana merak memitran kelawan boyo keong matane sak kentong tikus sing hidung kucing gering sing coba mugo-mugo selamat 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 amin ayo buka ini mau ya selawat asfil ya wa asfili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainin salimin.